Sonora cukup banyak yang memberikan apresiasi terhadap perkembangan badminton di Palembang, Sumatera Selatan, dan Indonesia. Maka dari itu, kami adakan karena kemarin terkendala oleh COVID-19. Kita ingin melahirkan talenta-talenta baru para pemain badminton yang dulunya kita punya Asan, punya Debi yang main di internasional. Maka sekarang kita gali lagi potensi mulai dari tingkat akar rumput. Mulai dari usia pradini, terus usia dini, remaja, dewasa, sampai juga ke veteran, semuanya kita laksanakan. Untuk itu dalam kesempatan baik ini melalui teman-teman media, mohon dukungan, mohon kerjasamanya, mohon doanya dari seluruh warga Palembang, Sumatera Selatan, dan Indonesia, sehingga badminton Palembang Cup ketiga ini bisa sukses dan meriah.